tiada seindah kisah cintaku di akhir tahun di bulan Desember. Masa yang indah dalam hidupku yang tak akan ku Hai guys. Selamat guys. Gue kembali lagi di YouTube Rico Modi Channel. Oh iya, yang belum subscribe guys, subscribe dulu, comment, like and share. Nah, kali ini Rico Modi YouTube Channel bakalan nyamperin apa ya? Tempat penyelenggaraan apa? Ntar pernik akan nikah Om Rico Modi bersama Kak Wika Dewi. Oke guys, gambari ini. Kamu ini apa sih? Hai. Hey guys. Mau ke mana, Kak? Kita mau kawinan. Mau lihat tempat. Location. My wedding. Tapi kalau di sini sih lebih sakral mas ya, duduk di bawah gitu ya. Sama ke sana, nanti udah besar, dipasangin bawa keluar mas ya. Oh iya, enak. Kanan kiri tuh, itu bisa dibuka. Prosesnya paper di sini mas. Ya mau. Karena diambil gambarnya, itunya, dapat hitam putihnya, waduh. Gambar doang. Berarti kan prepare untuk porsinya enak juga yang paling di, sih gini kan di dalam sini dan di luar. Ini keris nggak bisa dirubah ya posisinya ya. Di masukin. Oh, tahu sana ya? Iya. Nah, ini kayak foto ya. Ini foto masukin semua. Yang ini sih nggak perlu Mas ini. Iya, ini tetap ini ada dipinggirin aja. Ini nih enggak segini cukup Mas. Ini dimasukin semua. Iya. Dua ini kalau itu enggak. Itu enggak usah Mas, itu enggak usah. Cukup mas, cukup kok. Tapi kan maksudnya akadnya di sini, Ril. Ayo, Ril. Makanya udah laku di sini, Ril. Pojok kan? Sini sama sana. Tapi jangan, fotonya malah dapat lampunya. Gue pengen dapat ininya nih. Bahayanya. Ini daerah saya. Madura yang sebelah mana Madura? Hmm? Mau di Madura bener kan itu. Ini Surabaya. Ini malam-malam bisa nggak apa ditidurin buat tim kita sini? Kalau berani monggo katanya. Ayo. Bu jangan ayo, banyak keris di sini, Bi. Banyak benda-benda pusaka. Isinya banyak ini. Di luar benar bisa. Hah? Oh ya bisa, kita bisa tidur di sini, di sana ada. Sebenarnya enggak masalah. Enggak masalah. Tidur sendirian di sini Mas. Aku enggak ganggu doang. Mengganggu. Ini dibuka kan juga enggak masalah. Kita lagi siap-siap di sini kan. Pasti ada. Karena belum pernah. Kalau begini mah pasti udah. Bim, kalau ganggu sih. Oh iya benar. Gua pernah di situ sendirian gua. Kalau berani sih marah. Enggak masalah mau tidur sini. Jangan. Saya aja yang
bertahun-tahun di sini aja saya nggak berani tidur sini. Ini setiap malam Jumat apa malam Jumat atau apa ya dimandiin dia ada ininya memang ada merasakan orang panas-panas ini kayak buat konten orang. Ya udah tidur di sini ya kalian ya. Nyiksa pertama Jawa Timur. Assalamualaikum. Jadi gimana? Yang tadi ya. Harus dikeluarin itu ya. Fiksi. Lu videoin enggak sih itu? Videoin. Iya, yang di dalam. Iya. Harusnya Dina ke sana. Dina tidur di sana ya. Oh, boleh. Enggak deh. Takut saya. Serem. Kerasnya banyak. Dina Kris doang. Lu harus tunjukin berarti. Ke dalam lagi ntar. Tunjukin aja. Ada di sana. Ada patung keren. Enggak. Wah, kriminal ya, Bang. Ya. Kamu pi, kamu tampaknya kriminal. Bener banget tuh matanya Mbak Dino. Bener banget. Dalam banget loh, Bro. Bener banget. Ini kan kayak zaman dulu. Gimana kalau gue bikin story di sini? Guys. Guys, ingetin. Jadi ini tempatnya keluarganya Mbak Wika. Bapak, ibu, kakak semua ponakan di sini. Ini keluarga perempuan. Ntar aku minta nomor. Oh, itu minta kuncinya. Kalau salah ya, syuting. Gue jadi ini blorong, tapi jadi gerandong. Oke, okay, kamera roll and action. Gerandong. Seru anjir. Gimana lagi dong? Gimana? Sebelah sini dua-duanya mami. Ngeblorong gimana? Ngeblorong sore. Gerandong. Ngeblorong. Bruh. Nanti lu harus dapat ku foto begini pakai kebaya. Ya kan antik. Yang tadi kan di sana yang gede tuh kurang antik. Gini aja keren. Iya kan? Ini keren banget kayaknya. Coba fotoin dong. Yuk, gini dulu deh, gini dulu deh. Jadi nanti emang lawan. Emang lawan di sana. Copot lah ini. Kalau mau part kamu 15 juga bisa di sini, Pi. Mau enggak? Jadi nggak usah sewa. Jadi deg-degan sama bapak nih. Ini nggak apa-apa di sini. Di sana cowok-cowok, cewek-cewek. Apa sepupu aku bisa gabung ke sana? Yaudah, aku nggak ada maksudnya nih soalnya. Makanya kan aku bilang kalau mau sewa sewa, kalau nggak ya di sini. Kan sebelah seberangan tuh enak tuh. Hmm. Ya kan bisa apa? Ya udah, nggak sih. Saya cowok-cowok tinggal cowok-cowok. Guys, okay. Ini ingetin nanti apa, Meldi. Dina ngiringin keluarga cewek jalannya harus lewat sini nih. Nanti ya. Malam kita Jumatnya GR. Mana sih Billy? Nih, ini sini Gi. Ini jalannya lewat sini nih. Turun. Jangan lewat situ, lewat sini harus ya kita. Ya. Nih. Ingetin. Lewat sana ribet soalnya. Dur. Sini. Tembusnya ke panggung nanti.
Wih deh. Kamu udah siap ini sih. Enggak, jangan-jangan lah. Yuk, sebaik cari kain, Bi. Yuk. Ya, Bil ya. Yo. Kita ke Tanah Abang ya. Siap. Ya. Malam kurang nih. Subscribe dulu. Nyalain tombol loncengnya. Komen, like, and share di Komori YouTube channel. Baru tuh sohib 2.